Ini dia step by step mudah dalam melakukan KYC di toko kripto. Setelah registrasi di toko kripto, pilih akun kamu di pojok kanan atas. Pilih verifikasi, pembayaran, dan batas. Pilih verifikasi sekarang di KYC tingkat 1. Di KYC tingkat 1, kamu sudah dapat langsung deposit, trading, dan withdrawal. Pilih kebangsaan kamu, jika Indonesia, silahkan siapkan data diri berupa KTP. Dan jika warga negara asing, siapkan data diri berupa kitas. Upload data diri kamu dalam bentuk JPEG atau JPG, foto harus terlihat jelas. Isi data diri kamu sesuai dengan yang tercantum di KTP, jelas dan benar. Pada tahap liveness, pastikan ruangan kamu memiliki cukup cahaya dan kamu terlihat dengan jelas di kamera. Berbeda dari sebelumnya, toko kripto akan merekam wajah kamu untuk memverifikasi data biometrik dengan menganalisa dan membandingkan referensi data. Mohon jangan menggunakan aksesoris apapun pada wajah Anda ketika melakukan tes perekaman, seperti kacamata maupun masker. Pilih mulai rekam dan ikuti sesuai petunjuk yang diberikan. Pastikan mata kamu sejajar dengan kamera. Jika data kamu jelas, benar, dan sesuai, KYC kamu akan disetujui kurang dari 1 kali 24 jam oleh sistem. Sebaliknya, jika terdapat data yang kurang jelas atau buram, akan dilakukan verifikasi tambahan. Dalam waktu 7 hari, kami akan memberitahukan apakah KYC kamu ditolak atau disetujui.